Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, hari ini kita kedatangan paket yang ditunggu-tunggu, yang dipesan pada hari Minggu tadi. Minggu, Senin, Selasa, hari ini Rabu. Jadi 4 hari ya, 4 hari sejak pemesanan. Kemarin pada waktu pesan langsung dikirim ya, dikirim hari itu juga. Dan 3 hari kemudian setelah hari pemesanan langsung sampai di alamat. Ini dia ya, sahabat-sahabat, kita akan unboxing. Dan nanti kita lanjutkan reviewnya setelah unboxing dulu ya, kita unboxing dulu. Oke, inilah paketnya. Paket apa ini? Simak terus videonya. Oke, apa isi paketnya? Ini bungkusnya sangat sangat tebal, sahabat-sahabat, sangat rapi. Pakai kardus, dikasih lakban ya. Oke, kita buka. Dari mana, sahabat-sahabat, kita bukanya ya? Kita bukanya dari mana? Oh, dari sini. Oke, ini kayaknya di sini nih. Pelan-pelan kita bukanya. Nah, ini dia, sahabat ya. Ini sini. Iya. Oh, ini dia. Buka aja, yuk kita buka. Nah, nanti dulu. Jadi yang dipesan adalah headphone, bukan headset ya, headphone DJ 80. Yang ada mic bisa dilepas ya, mic yang ini bisa dilepas nih. Oke, sahabat-sahabat, kita buka aja dulu ya untuk reviewnya nanti. Oke. Ini cutternya. Dah. Bagaimana ya barangnya di dalam? Katanya sih ya dites sebelum dikirim sudah dites. Oke. Buka. Ada kartu garansi, sudah ada nomor Mie Bilau. No. Nama tokonya ada. Oke. Habis itu ada, ini saya pembelian terpisah ya. Ini saya beli terpisah harga Rp20.000. Lalu ada mic yang bisa dilepas, ada jacknya. Kita buka aja dulu ya, sahabat-sahabat. Jadi yang mic-nya seperti ini. Ini mic-nya. Mic-nya ada ya. Ya, oke. Bisa diputar berapa derajat? Ini 45 derajat ya, bisa diputar 45 derajat. Oke. Bisa ditarik. Oke. Nah, bisa ditarik. Sebelah. Ya. Baik, kita tes. Saya mau tes bunyi aja dulu, nanti kita review kalau sudah terhubung dengan komputer. Ini saya punya ini untuk ngetes suara mic dan hidup tidaknya aja ya, sahabat-sahabat, kita hidupkan dulu. Udah pernah di unboxing kan? Iya. Ini kita colok di bagian sini. Udah. Kemudian ini langsung kita tes ini. Kita tes. Ada ini monitornya di sini. Aduh, dingin. Kemudian untuk mic. Pinjam ini enak. Oke. Udah banyak punya ini. Langsung aja kita colok. Gimana? Suaranya kenapa kayak itu? Aneh ya. Storing suaranya. Oh, ini belum dipasang, sahabat-sahabat. Ini belum dipasang, kita pasang dulu mic-nya. Mic-nya sebelah kiri apa kanan ya? Nah, ya tidak bisa kalau terbalik, mic-nya ini tidak bisa masuk ya. Tes 1, 2, oh mantap.
Tes 1 2. 1 2. Cek cek. Oke, mantap suaranya. Sudah bunyi ya sahabat-sahabat. Saya belum ngetes untuk vokal bass treble-nya gimana. Nah, ini tandanya. Tes 1 2. Oke. Mic-nya oke. Tes 1 2. Ya, untuk nanti saya review sahabat-sahabat bagaimana suaranya ketika dimasukkan di ini di kasungan ini ya, songkak ini bagaimana nantinya. Tes 1 2. 1 2. Oke, nah tes 1 1 1. Mantap ya sahabat-sahabat, di telinga saya kedengaran bunyinya, mic-nya berarti berfungsi, intinya berfungsi. Oke sahabat, demikian yang bisa kita unboxing hari ini ya. Ini dia barangnya, dan saya terima barangnya, saya beli barangnya seharga tersebut. Semoga awet dan berkah ya, headphone dan juga splitter, kabel splitternya ini dan kartu garansinya. Demikian yang dapat saya sampaikan buat sahabat-sahabat. Dan ini nama tokonya juga ya, saya belinya di Shopee, harganya saya lupa ya, harganya 190.000 untuk headset, dan untuk splitter, jack splitternya ini 20.000. ongkos kirimnya kemarin kalau tidak salah 40.000 apa 30, saya lupa ya dua-duanya ini. Oke sahabat-sahabat, tes 1 2. Oke sahabat-sahabat, sampai di sini dulu untuk unboxingnya, untuk unboxing biji 80 ini dan suaranya. Nanti bagaimana kualitasnya saya akan review ya. Untuk saat ini unboxing dulu ya. Terima kasih sahabat-sahabat atas kesediaannya menyimak video saya ini, dan mudah-mudahan nanti lanjutkan di review saya untuk tahu bagaimana kualitas dari mic ini. Saya banding-banding dengan mic yang lain yang punya saya, headphone DJ80 ini. Terima kasih. Sampai di sini dulu untuk unboxingnya. Sampai jumpa di reviewnya. Jangan lupa dukung terus. Oh Haji Banjar. Nah, subscribe, like, komen, share ke media sosial sahabat semua, dan hidupkan loncengnya supaya sahabat tahu terus kalau saya mengupload video terbaru. Demikian, like-nya jangan lupa juga, komentarnya jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.